Halo dulur, ketemu lagi di kanal Kolase Konstitusi. Nah, hari ini masih bersama teman-teman IBC, kita masih ngomongin duit ya. Saya dan Nana masih ngomongin duit berbasis ekologi. Dan kita juga akan melakukan diskusi dengan online via Zoom dengan Ibu Lulu dari Komisi 4 DPR RI untuk membahas, mendiskusikan masalah-masalah ini dan mudah-mudahan kita bisa sama-sama merumuskan satu langkah konkret ke depan bagaimana sama-sama kita mengawal ini. Itu ya, Naya? Betul. Ya. Dan terima kasih ke Mbak Lulu yang sudah menyediakan waktu di tengah kesibukannya untuk bergabung dengan diskusi di kanal ini. Ya, kalau misalnya TANE itu sendiri kan, kalau tadi kan Mas Danner bilangnya transfer anggaran ekologi, iya benar. Jadi namanya itu kan TANE itu singkatan dari transfer anggaran nasional berbasis ekologi gitu. Nah, ini tuh sebenarnya dasarnya TANE itu sebenarnya apa sih gitu. Karena pemerintah itu dia memang punya punya cita-cita untuk mengurangi emisi karbon sebesar 29% dengan upaya sendiri, maksudnya dilakukan oleh pemerintah sendiri secara nasional atau 40% dengan bantuan alias kerjasama internasional gitu. Oke. Sampai tahun 2030. Jadi 20% itu pemerintah sendiri. Iya. Dengan bantuan internasional 40%. 41%. Oh, 41. 41. Target, kalau yang nasional sampai itu, tahun berapa itu? Itu kalau misalnya apa 2030 sih. Oh, 2030. Nah, okay. Kalau untuk yang internasional itu kan sudah diratifikasi di Perjanjian Paris gitu, yang Paris Climate gitu. Okay. Agreement. Nah, terus juga dari yang skala internasional itu diturunkan lagi sama pemerintah masuk ke RPJMN. RPJMN itu. Nah, sebenarnya kalau di tahun-tahun terakhir kan memang pemerintah itu dia cita-citanya adalah RPJMN hijau ya. RPJMN hijau gitu. Pokoknya udah cita-citanya sudah baik gitu. Sudah mau ya kita harus melestarikan lingkungan, harus punya pembangunan berkelanjutan yang rendah karbon gitu-gitu kan, Mas. Tapi sebetulnya anggarannya juga masih rendah gitu. Nah, juga kalau misalnya pemerintah itu kan dia sudah menugaskan ke KLHK ya, ke Kementerian Lingkungan sebagai Hidup dan leading sector. Iya, sebagai leading sector benar gitu untuk mengurangi laju deforestasi lewat perhutsos salah satu ininya inisiatifnya. Okay. Tapi juga dalam pelaksanaannya program perhutanan sosial itu juga belum mampu mencapai target gitu dari yang udah ditetapin gitu. Jadi kalau menurut data yang dikutip sama IBC, pencapaian program perhutanan sosial itu baru mencapai 3,15 juta hektar sampai bulan Juli 2019. Dari target? Target 20, baru 25% dari target awal sih gitu. Okay. Jadi dari 4,38 juta hektar gitu. Okay. Nah, dari itu kan secara nasional gitu. Nah, ini diturunin lagi nih ke Pemda. Kalau di pemerintah daerah juga mereka sudah berusaha menerapkan untuk ekonomi hijau itu, tapi ternyata di anggaran APBD juga ya anggaran hijau itu nggak nyampe 5% bahkan gitu loh. Agak tinggi sedikit kalau nggak salah di Jakarta, tapi sisanya di provinsi-provinsi lain tuh cuman 1% atau paling tinggi juga 3% gitu. Nah, terus juga sebenarnya kan kalau dari pemerintah pusat itu ada yang namanya dana insentif ya. Dana insentif itu dari pemerintah pusat dikasih ke pemerintah daerah yang memang dia secara aktif melakukan pembangunan berkelanjutan yang rendah karbon gitu. Okay. Nah, itu skemanya namanya dari skema transfer keuangan daerah gitu dalam dana insentif daerah. Jadi kalau misalnya skema insentif itu kan ada beberapa, ada dana insentif daerah, dana alokasi khusus, dana alokasi umum, sama dana perlindungan lingkungan gitu. Nah, yang paling mungkin untuk dimasukin dalam yang paling mungkin dikasih ini tuh si dana inisiatif daerah DID itu, karena dalam DID sendiri itu sebetulnya dia ada yang namanya pengelolaan sampah gitu. Nah, terus itu sebenarnya udah dikasih insentifnya sama pemerintah dari tahun 2010 ke Pemda. Nah, itu berdasarkan kinerja diberikan ini, insentifnya itu. Terus di tahun 2019 mulai ada indikator baru tentang lingkungan hidup, tapi baru dari pengelolaan sampah gitu. Tadi aku udah sedikit menyebut kalau misalnya ada yang namanya dana perlindungan lingkungan. Nah, itu sebenarnya inisiatif baru dari Kementerian Keuangan begitu. Jadi tahun 2019 juga
Ibu Sri Mulyani waktu itu bilang kita mau mencanangkan dana inisiatif baru namanya dana perlindungan lingkungan gitu. Nah, okay. Untuk dari tawarannya teman-teman koalisi sendiri, jadi IBC ini tergabung dalam yang namanya Koalisi Masyarakat Sipil untuk pendanaan perlindungan lingkungan gitu. Oke. Okay. Jadi si TANE ini, transfer anggaran ini tuh kita bisa masukin ke lewat DID, DAK, sama DPL itu, dana perlindungan lingkungan gitu. Okay. Sebetulnya juga kalau misalnya skema TANE ini tuh bukan skema yang ujuk-ujuk ada sih sebenarnya. Ini juga udah dikembangkan dari skema yang udah ada di provinsi, di tingkat provinsi sama kabupaten. Gitu ya, kalau di provinsi namanya TAPE, transfer anggaran provinsi berupa sisi ekologi. Sedangkan kalau misalnya yang kabupaten atau kota itu transfer anggaran kabupaten atau kota berbasis ekologi gitu. Kalau yang di provinsi contohnya sudah ada di Kalimantan Utara. Sama kalau misalnya yang TAKE itu ada di aku lupa, kalau nggak salah ada di Aceh gitu-gitu, Alake gitu-gitu sih. Oke. Nah, ya, ini sebagai prolog ya. Iya, prolog. Oke. Nah, kalau di tempatnya Mbak Lulu, apakah di khususnya di sektor pertanian ya, Mbak Lulu tadi saya sempat sampaikan, apakah memang fokus pembicaraannya juga sudah mulai masuk ke wilayah-wilayah yang apa namanya disebut sebagai pembangunan berkelanjutan, pembangunan-pembangunan sektor pertanian yang apa namanya ramah lingkungan, gimana Mbak Lulu? Iya, makasih ya Mas ya. Saya tidak tahu yang sebelumnya ya, kalau di Komisi 4 memang karena saya juga baru di situ, tapi sepanjang yang saya ikuti memang sesekali sih muncul. Pada umumnya memang isu pertanian masih dibahas ya as usual ya. Karena memang di sisi lain mengikuti mungkin iramanya pemerintah yang juga masih lebih banyak ada yang memang mengulang, ada yang baru tetapi sebenarnya juga tidak baru banget gitu. Sehingga lebih banyak diskusinya mengkritisi apa yang kebijakan diajukan oleh pemerintah, kemudian juga jenis-jenis programnya dan juga pengalokasian anggaran. Nah, di sisi lain komitmen untuk mendorong misalnya best practices agriculture ya, yang itu pasti bisa menghadirkan kebijakan pertanian yang hijau dan berkelanjutan, ya kadang-kadang memang masih agak tersisih kayak gitu. Ya contohnya misalnya ketika kita membahas yang terkait dengan pupuk subsidi misalnya, ya kan? Pupuk subsidi itu kita lihat dan kita kritisin bukan kepada semata-mata dampaknya kepada lingkungan sebenarnya gitu. Kalau misalnya gini, oke, pupuk subsidi itu perlu direview nih untuk bisa dicabut, katakanlah begitu. Tapi alasan yang paling utama karena ini justru memberikan beban kepada lahan-lahan kita gitu ya. Jadi membuat sakit itu lebih parah dan secara kalau kita mau bicara investasi sebenarnya justru ini akan berat karena ketika pertanian dikelola, dijalankan dengan cara-cara yang tidak sehat secara ekologi itu juga pasti biayanya sebenarnya sangat tinggi. Nah, hanya saja memang yang muncul tidak terlalu ke sana gitu. Tetapi lebih kepada misalnya sangat teknis aja. Anggaran yang sangat besar toh juga misalnya enggak cukup dinikmatin oleh petani. Terus kemudian anggaran yang besar karena presiden udah bilang itu menghabiskan lebih kurang 33 triliun misalnya per year. Tetapi toh ternyata petani masih kesulitan mencari pupuk. Jadi masih hal-hal yang memang sifatnya sangat teknis, administratif, prosedur ya. Dan yang itu yang kubilang masih yang as usual itu gitu. Nah, kita belum sampai kepada mengevaluasi kebijakan ini yang itu dikaitkan dengan subsidi yang lebih berkelanjutan. Nah, kecuali kalau misal ini karena misalnya gini, karena kita lihat misalnya ketika komponen pupuk subsidi itu dimasukkan pupuk organik itu ada yang sebagian menolak gitu loh.
Yang menolak itu siapa, Mbak? Ya ada juga sih anggota itu merasa nggak penting itu pupuk subsidi ngapain dimasukkan sebagai komponen bantuan karena itu bisa diproduksi secara mandiri sebenarnya oleh para petani. Jadi daripada pembiayaan itu dimasukkan untuk memberikan subsidi pupuk organik yang itu sebenarnya diproduksi oleh perusahaan, ya mending itu dikeluarkan tetapi bisa menambah pupuk subsidi yang lain sehingga keterpenuhan itu bisa lebih bisa dijamin. Okay. Meskipun yang menarik sebenarnya juga Kementerian Pertanian karena mereka justru menyampaikan ya penting pupuk organik itu karena memang kondisi lahan-lahan kita udah sangat parah sebenarnya ya sehingga harus dijadikan sebagai prasyarat untuk menerima subsidi ini ya memang harus diterima yang namanya organik itu gitu. Karena dua hal ini kemudian yang diberikan dan tanda kutip itu kan kemudian dipaksakan ya memang mau nggak mau kalau kamu terima ini ya mesti terima dong misalnya organiknya ya. Itu dianggap sebagai apa ya semacam bagian dari upaya untuk bisa mencegah kondisi lahan-lahan yang rusak. Tapi memang belum terlalu ya. Belum terlalu menjadi mainstream lah. Itu belum sampai kepada semangat yang sama bagaimana kita bisa mengawasi, menghadirkan kebijakan pertanian yang benar-benar itu bisa hijau gitu. Jadi ketidaksiapan itu bukan mungkin, aku sih melihatnya bisa bukan soal kami siap atau tidak siap, mungkin ya orang per orang. Tapi memang melihat fakta bagaimana petani kita yang memang belum disiapkan menuju ke sana. Dan itu kan pasti hulunya dan ujung tombaknya kan ada di misalnya tenaga penyuluh, ya kan? Kemudian dinas dan juga untuk bisa sampai ke sana juga membutuhkan infrastruktur yang nggak sedikit kan. Proses peralihan dari pertanian yang existing, yang masih mainstream seperti sekarang, dengan misalnya harus hijau itu kan perlu dilengkapin dengan infrastruktur lain yang memang mendukung apa namanya cara-cara kerja yang hijau. Nah itu kan yang menurut saya juga harus kita pikirkan bersama-sama dan membutuhkan komitmen. Nah nanti mungkin diskusi kita bisa sampai ke sana ya, misalnya agak melompat sedikit bahwa anggaran bantuan fiskal berbasis ekologi itu bukan hanya ditujukan kepada daerah-daerah yang memiliki hutan kalau menurut saya, tetapi juga yang daerah-daerah nyata-nyata menjadi lumbung pangan nasional. Daerah-daerah penghasil padi yang besar yang mereka menerapkan praktek-praktek pertanian yang sebenarnya itu sangat besar menyumbangkan karbon. Nah, kalau kemudian ada pemerintah daerah yang memiliki rencana sangat serius, terukur gitu kan, untuk pertanian yang hijau itu, nah itu yang perlu didukung gitu loh maksudnya. Iya kan? Jadi make sense maksudnya. Karena kan, iya dong, karena yang saya baca, misalnya nanti, ini saya belajar ya, maksudnya pada posisi saya belajar misalnya bahwa yang termasuk bisa menyumbangkan kondisi emisi, itu kan juga pertanian, betul. Ya kan? Karena terutama pertanian yang masih menggunakan pola-pola yang memang sangat apa ya, sangat-sangat chemical ya, praktek-prakteknya. Nah, kalau kemudian bagi saya make sense kalau ada daerah yang memiliki kebijakan, apalagi didukung oleh Perda dan itu atau kemudian kepada desa gitu ya, yang memiliki policy rencana jangka panjang atau pendek atau menengah. Untuk bisa mengubah strategi pertaniannya lebih hijau. Nah, ini menurut saya dia juga punya hak untuk mendapatkan bantuan fiskal. Nah, nanti kita lihat itu bisa dilihat dari mana, kan kayak gitu. Apakah yang DID, apakah justru dana desa, apakah misalnya DAK atau DPH SDA, dan seterusnya. Karena kita juga sedang memulai untuk makin mengintensifkan lah ya, mengefektifkan juga komunikasi ketiga kementerian, baik itu pertanian, misalnya juga kehutanan, termasuk juga KKP, karena tiga-tiga ini menurut saya nggak boleh sendiri-sendiri, karena ada irisan-irisan yang juga saling berkaitan. Iya, Mbak Lulu saya kira ini menarik ya, karena saya kira Mbak Lulu juga apa namanya menyadari dan punya informasi yang cukup banyak dan dalam. Saya kira pertama, sektor pertanian itu kan justru sektor yang tumbuh positif ya. Di tengah pandemi ini ketika
sektor yang lain negatif. Iya. Nah, artinya itu satu bukti bahwa sektor ini cukup tangguh ya, bahkan ketika tidak diurus dalam tanda petik secara lebih serius gitu ya, oleh pemerintah selama ini. Yang kedua, betul. Ya, yang kedua saya kira di kelompok-kelompok tani itu meskipun skalanya kecil sudah mulai keluar inisiatif untuk membuat pupuk organik ya. Bahkan mereka sudah punya jaringan pembelajaran. Sebetulnya ini kan karena mereka melihat pupuk organik itu sebagai satu-satunya solusi yang realistis di tengah pupuk subsidi yang susah diakses, kalaupun ada kemudian jadi sangat mahal. Yang ketiga, saya kira beberapa kali saya diskusi dengan teman-teman kelompok tani ini, mereka menganggap bahwa nenek moyang kita itu bertaninya dengan cara itu kok. Dan ini bukan pengetahuan baru sebetulnya, tinggal di recall saja memori kolektifnya kemudian di dipraktekkan gitu ya secara bersama-sama. Ya butuh waktu sih Mas. Ripun. Butuh waktu, butuh konsistensi yang saya lihat. Ya, ya. Saya tujuh, mungkin gini. Tujuh, betul, butuh waktu itu karena memang ini kan ada bentukan yang sudah sangat lama ya sebenarnya ya. Ada kebudayaan di pertanian kita yang udah berjalan memang sangat tua, itu ribuan tahun apa pertanian kita. Tetapi memang ketika Orde Baru misalnya mengimpos kebijakan revolusi hijau pada saat itu, ekstensifikasi dan intensifikasi, nah ini ternyata mungkin saking pendekatannya juga sedemikian rupa, bahkan militer juga bekerja misalnya kan waktu itu. Ini sudah bisa melahirkan kebudayaan baru akhirnya di kalangan petani dan mengubur tadi itu yang lama gitu. Sehingga petani mengambil zona yang nyaman, yang aman buat dirinya dengan cara praktek pertanian yang sebenarnya hari ini bisa sama-sama kita lihat itu berat juga buat petani. Jadi, nah itu kan akhirnya ada lingkaran setan gitu loh Mbak. Jadi ada lingkaran setan yang terus berulang. Misalnya gini, petani ketika nggak ada pupuk, itu kan logika kita, mereka akhirnya berinovasi, berkreasi gimana cara ada pemenuhan pupuk yang mereka bisa ciptakan sendiri. It's not easy, itu tidak seperti itu juga. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Ya apa caranya mereka akan tempuh gimana bisa beli pupuk? Walaupun harganya mahal. Makanya kenapa sampai muncul begini dari mereka dengan kondisi yang ada sekarang misalkan gini. Gak apa-apa deh, gak ada subsidi pupuk, yang penting ada, lo coba. Pupuknya ada ya, barangnya tersedia ya? Iya, barangnya tersedia. Yang penting mereka bisa nanam. Betul, yang penting mereka ketika membutuhkan itu ada, dan pada ya kemudian harga mahal sedikit, kalau misalkan mau dinaikkan ada, yang penting ada gitu kan. Daripada gak ada, bukan kemudian, it's okay, I don't care, misalnya pemerintah mau punya kebijakan apa, atau kita juga gak nikmatin, udahlah sekalian gak usah ada. Kita mau memulai start from zero misalnya kayak gitu. Kita akan beralih atau pelan-pelan dikombain lah ya. Dengan pupuk yang organik atau cara yang sehat. Saya kira yang ini belum jadi mainstream sih Mas. Yang tadi itu ada tetapi pada proses penumbuhan baru kecil. Kayak di Boyolali itu ada bagus banget ya. Ada satu, mereka sudah bikin koperasi kalau tidak salah juga sampai ngurus ke hilirisasi. Tetapi dibandingkan dengan misalnya ratusan ribu atau ribuan petani di sana atau puluhan ribu petani di sana dengan yang jumlah kelompok yang katakanlah hanya ratusan, ini kan hanya 0,sekian%. Jadi memang sangat kecil banget. Atau di Wonogiri misalnya ada petani yang mencoba melakukan olah dengan tanam organik, tetapi itu karena kita dorong kepala desanya. Akhirnya direlakan apa? Ya udah deh, yang tanah bengkoknya aja buat percobaan kayak gitu. Karena mereka tidak mau trial and error ya. Petani selalu ingin melakukan apa yang orang lain sudah sukses. Jadi mereka tidak pada posisi ambil resiko di depan dan baru kemudian akan belajar bagaimana at the end kayak gitu. Mereka selalu contohnya dulu kayak gitu. Ya saya kira memang ini gagasan yang dalam konteks sekarang ya saya mencoba melihatnya ya Mbak Lulu, ini memang saya kira sudah saatnya ya, karena tadi ya sebetulnya inisiatif itu sudah ada meskipun kecil, petani pertanian sektor yang sangat tangguh, dan saya kira kita semua sepakat bahwa Jawa ini kan menopang 60% total populasi. Betul. Jadi harus kalau, terus benar ya.
Betul. Jadi kalau terjadi krisis di Jawa itu artinya krisis nasional. Nasional. Iya, tapi yang unik kenapa coba anggaran kementerian yang ngurusin sektor strategis ini justru juga yang dipotong gitu. Iya. Saya dulu pernah bilang gini, pemerintah itu saya khawatir. Okay. Kita ini agak disorientasi gitu. Okay. Okay. Kita semua sepakat mendukung bahwa pandemi ini harus kita atasi bareng-bareng. Yeah. Tetapi ayo kita lihat sektor-sektor apa yang justru harus sama-sama kita jaga. Karena ini juga yang akan berpengaruh secara langsung pada kemampuan kita menghadapi dan menangani masa apa namanya COVID ya. Kalau yang katanya dengan klinis kesehatan itu memang okay, diurus oleh yang kesehatan, tetapi orang lupa bahwa imun yang sehat itu ditunjang oleh pangan yang berkualitas dan sehat. Nah itu tidak bisa dengan sekedar vitamin terbaik itu pangan yang sehat ya. Nah, sementara yang kemudian bekerja pada sektor hulunya yaitu pertanian dan petani yang menghasilkan pangan-pangan yang sehat atau berkualitas itu ternyata tidak masuk di dalam skema kerangka pikirnya pemerintah untuk pemulihan ekonomi itu gitu. Oke. Makanya kenapa kalau boleh tahu Mbak Lulu model apa namanya pemikiran alternatif begini ya di teman-teman di Komisi 4 kira-kira kalau menurut Mbak Lulu, apakah ini satu gagasan yang prospektif yang bisa kita dorong bareng-bareng, Mbak? Saya kira optimis lah kita. Okay. Kita bisa dorong bareng-bareng. Kalau perlu, misalnya teman-teman bisa juga ya, pingin ada waktu sendiri itu sama Komisi 4 untuk berdiskusi itu. Gini, paling nggak peluangnya bahwa kita sama-sama mendorong kepada kementerian agar DAK itu ditambah. Karena pengertiannya itu DAK aja itu padahal lain ya kan. Nah, ini kan perlu input gitu. Karena kan banyak dari kita ini juga bekerja didampingin oleh para tenaga ahli ya. Tenaga ahlinya kalau kurang bacaan kan juga kurang. Mumpung sebenarnya Bu Sri Mulyani kan juga udah mulai ini beliau tahun 2019 kemarin yang tadi aku bilang udah mencanangkan, ayo kita bikinlah dana perlindungan lingkungan gitu, maksudnya DIP khusus dana perlindungan lingkungan. Gitu. Nah itu mau didorong rame-rame, menurut saya penting ya. Gak sempet sih kapan itu ya yang RDP sama Eraker ya, sama Menteri Lingkungan Hidup itu kan, dan beliau sempat memention nama aku ya. Ya ketika yang lain bicara soal apa BLU, kemudian fiskal, terus kemudian beliaunya tiba-tiba mention konteksnya nama saya karena nyebut tani itu gitu. Karena saya mewacanakan lah ya. Jadi karena sudah diundang ABC itu, jadi makanya aku bilang itu aslinya informasi yang termasuk fresh ke otakku. Terus aku langsung bawa ke komisi dalam kondisi yang masih kepiur-kepiur juga. Tapi ini sekaligus juga jadi pembuktian toh Mbak Lulu bahwa PKB benar-benar real jadi partai hijau gitu. Oh iya, ya, amin. Aku masuk di kaukus ekonomi hijau loh. Oke. Berarti semakin menarik ini ya, apa namanya? Karena itu kan ketemu sama yang lain ya. Makanya monggo aja kita sih perlu. Ya. Saya senang kalau misalnya dibantu. Kita memang harus ngawal apa sih kayak gitu. Tapi tentu saya tidak selalu punya kemampuan yang mungkin bisa. Nggak setara lah, nggak bisa dibandingkan sama teman-teman yang memang sangat expert ya dan menekunin bidang itu. Jadi kalau bisa ya memang hasil kajian dari yang sudah dilakukan teman-teman bisa jadi support dokumen dan apapun lah yang kita bisa perjuangkan di sana. Cuman kan nggak bisa hanya common sense ya kita gitu. Kalau boleh tahu Mbak sedikit agak ngelebar, di kaukus ekonomi hijau ini sebetulnya kaitannya dengan materi yang kita diskusikan tadi memang ke arah sana kan, ini inline atau? Menurut saya sangat relevan, relevan. Mungkin next time malah bisa diskusi dengan kaukus apa namanya? Ekonomi hijau ya. Kita mau launching officially kaukus ekonomi hijau di parlemen. Nanti aku kasih kabar ya, karena kita bisa mengundang apa namanya teman-teman NGO gitu atau masyarakat sipil yang mau partisipasi mendisplay poster atau apa gitulah ya di apa namanya di booth yang kita siapkan. Nah itu mungkin bagus juga kalau di situ langsung dipampang fiskal yang berbasis ekologi kayak apa gitu juga bagus. Karena ini lintas komisi. Ya.
Karena ini lintas komisi. Memang, dan kebetulan Kaukus Ekonomi Hijau juga sudah mulai membangun kemitraan ya dari beberapa lah lembaga internasional yang memang concern juga dengan apa namanya kebijakan hijau itu. Ada yang berbasis apa namanya parlemen, ada yang dari lembaga UN gitu misalnya, ya pasti mereka punya kepentingan ya agar isu apa namanya yang sustainability, yang hijau, dan terutama juga isu-isu yang kayak climate change itu bisa didorong sama-sama oleh parlemen. Dan karena tidak ada komisi khusus tentang itu, maka ini penting ada caucus gitu. Oke. Nah, kalau kita balik, boleh balik Mbak ke pembicaraan yang tadi ya. Kalau Mbak Lulu melihatnya di pemerintah itu challenge yang paling besar untuk shifting paradigm gitu ya, kalau boleh saya bilang gitu ya. Dari pola pembangunan yang business as usual gitu ke arah yang lebih sustain, yang lebih green itu apa Mbak? Ya pasti kalau menurut aku itu gini, saya nggak tahu ya, tapi selalu kenapa ada pertempuran antara economics misalnya kepentingan itu gitu dengan lingkungan hidup. Oh, oke. Okay. Contohnya misalnya RUU Ciptaker, ya kan? Iya. Ketika ada gagasan kita bisa menghadirkan begitu banyak investasi, mengundang investor untuk masuk, dan kemudian lingkungan hidup itu begitu dipaksakan agar ia juga termasuk yang harus masuk dalam apa namanya omnibus law itu gitu. Seolah-olah yang namanya lingkungan hidup ini kan menjadi kendala bagi investasi. Itu kan cara berpikir yang menurut saya agak berbahaya kan kayak gitu. Jadi saya khawatir maksudnya bahwa ada logika begitu bahwa lingkungan hidup, AMDAL dan lain-lain itu barriers untuk kegiatan ekonomi yang terutama skalanya memang agak besar. Makanya kemudian itu dimasukkan, sehingga kalau misalkan kita mau lihat ya sense kita atau apa ya, ya saya kira tampak ya misalnya soal perizinan, soal sanksi ya. Kemudian soal ya administrasi itu mengalami perubahan yang sangat signifikan kayak gitu. Nah, ini yang saya khawatirkan tadi pertanyaannya Mas itu yang akan menjadi musuh kita. Manakala investasi itu dianggap menjadi sangat penting, tetapi pilihan keliru yang diambil adalah dengan mengorbankan justru investasi yang sebenarnya gitu. Kalau buat saya kan lingkungan hidup itu ya investment kan? Ya, ya. Investasi itu ya sebenarnya lingkungan hidup gitu loh. Tapi kalau investasi itu dimaknai dengan itu modal gitu, dan tapi kemudian dia juga mengambil resources dan mengabaikan kepentingan yang berkelanjutan itu, ya itu mungkin akan jadi masalah kita bersama. Nah, makanya kita dorong ya melalui parlemen juga. Saya sempat sih bicara kebetulan di forum IPU International Parliamentarians Unions. Jadi saya masih di BKSAP, jadi saya menyerukan mewakilin Parlemen Indonesia, meskipun saya tidak tahu benar nggak saya wakil Parlemen Indonesia, karena RUU Ciptaker kan juga lahirnya dari parlemen kan. Tetapi di situ saya bilang bahwa yang namanya kegiatan atau investasi ekonomi yang skala besar, yang itu benar-benar mengancam kepada keadilan ekologi, maka itu yang harus di-stop. Jadi must di-stop, itu kita sampaikan. Dan ini berlaku kepada teman-teman yang menjadi members dari IPU ya, agar mereka juga bisa mendorong policy di negaranya masing-masing atau di parlemennya masing-masing. Untuk misalnya mereka menerapkan semacam aturan bahwa perusahaan-perusahaan yang melakukan investasi ke luar negeri, katakanlah misalnya ke Indonesia, mereka jangan sekali-sekali dong potong kompas. Nah, jangan sekali-sekali misalnya mereka menabrak prinsip-prinsip lingkungan hidup. Nah, kita maunya sih begitu gitu loh. Nah, ini baru kita menjaga atas bawah, samping, kiri, kanan, baik itu konteksnya nasional ataupun juga melalui komunitas-komunitas internasional. Oke. Okay. Nah, Lana gimana nih ngeliatnya? Pengen nanya sih sebenarnya sama Bu. Nah, karena tadi Bu Sri Mulyani sendiri juga udah ngomong kan kalau misalnya harus ada insentif baru dari DPL ini dan perlindungan lingkungan gitu. Ada komitmen lah ya sebetulnya. Ada komitmen gitu dari pemerintah. Nah, sebenarnya kalau misalnya di DPR atau secara khusus di Komisi 4 sendiri, ini gimana sih Bu? Apakah sudah ada omongan-omongan atau
udah didesak pemerintahnya untuk diturunkan ke instrumen apa gitu. Sebenarnya gitu sih Bapak yang pengen tahu prosesnya. Yang soal apa ini? Yang fiskal tadi? Iya, untuk yang dana perlindungan lingkungan. Oh, yang dana perlindungan lingkungan. Kalau itu mungkin saya belum bisa jawab ya. Mm-hmm. Karena memang itu mungkin adanya di Komisi 11. Nah, itu tadi. Makanya ini kita masih belum bisa link antar komisi kecuali memang harus difasilitasin ya oleh misalnya di Komisi 4 mana, mungkin bagus juga kalau nanti teman-teman bisa ketemu sama Komisi 4 sehingga Komisi 4 bisa mengundang dari pihak Kemenq juga kayak gitu yang khusus bisa membahas dana alokasi khusus ini ya untuk lingkungan hidup. Cuman kalau misalnya yang sepanjang yang saya dengar kan selama ini kan DAK lingkungan itu bentuknya fisik misalnya kayak gitu antara lain sempat kan dibilang oh ini tidak bisa dipakai karena ini kan harus fisik. Nah ini yang memang perlu didorong bahwa ada yang fisik termasuk juga ada yang non fisik termasuk misalnya tadi Mbak sudah bilang ya ada DID gitu ya. Kalau ada DID kemudian ada dana bagi hasil sumber daya alam, nah ini yang sebenarnya sangat ditunggu-tunggu oleh daerah juga gitu karena mereka yang menjadi tempat atau lokus dari adanya kegiatan-kegiatan yang sebenarnya agak mengancam lingkungan ya, misalnya kayak gini deh. Ini aku juga mikir ya. Kan kayak gini nih, perkebunan sawit nih contohnya, karena saya baru belajar, saya harus agak mengumpulkan ingatan saya. Jadi aku baru pulang nih, ini contoh dari Bengkalis, Riau gitu kan. Nah di sana itu kan ternyata di ujungnya, di atas itu kan ada perusahaan-perusahaan sawit tuh, yang memang sangat gede-gede, yang skalanya besar. Nah di sisi lain, di pinggirnya yang pada agak hilirnya itu terjadi degradasi mangrove yang sangat luar biasa. Satu itu satu hal. Terus kemudian juga degradasi gambutnya juga sangat serius, yang kemudian impact-nya adalah ke hilir itu di ladang-ladang pertanian dan seterusnya macam-macam. Nah, kemudian saya juga lihat sisi lain, kenapa ya kok selalu di tempat di mana ada resource-resource yang dikelola, yang diambil, yang menghasilkan uang sangat banyak, bahkan pungutan dari itu aja puluhan triliun yang kemudian disubsidikan kembali atau dikasih insentif lagi untuk korporasi untuk bikin biodiesel dan seterusnya. Tetapi kemiskinan dan lain-lain itu juga sesuatu hal yang sangat real yang kita lihat gitu pada masyarakat di mana mereka yang berada di posisi di bawah ya. Kalau di atas ini perkebunannya, di bawahnya ini ya kondisinya yang seperti itu gitu. Nah, ini sebenarnya berbahaya kalau menurut saya, kalau ada skema yang tidak adil gitu ya, antara apa yang dikerjakan di atas yang menghasilkan sesuatu tapi yang kemudian return-nya itu tidak bisa dirasakan oleh masyarakat di sana, yang godaannya itu yang saya dengar nih, yang kita khawatir kadang ada juga kebakaran-kebakaran itu yang memang disengaja, yang itu pekerjakan orang-orang setempat, orang-orang masyarakat di sekitar ya, karena mungkin there's no choice gitu. Nah, jadi ada satu situasi dan lingkaran termasuk mungkin juga sistem yang bekerja ya, yang ini yang agak kompleks gitu, yang menurut saya perlu kejujuran dan juga pikiran terbuka untuk bisa kita diskusikan dan dicarikan persoalan jalan keluarnya, termasuk kemudian pada akhirnya ya dana fiskal kembali itu gitu. Karena kalau enggak nanti kuatirnya kabur sih. Atau menurut saya misalkan kayak gini, apa sih yang kita maksudkan dengan fiskal yang berbasis psikologi? Ini untuk apa sih? Yeah. Apa iya cuma untuk nanam pohon? Kan bukan begitu juga. Nah gitu maksud saya. Maka di situ harus seimbang antara ada ekologi, ya ekologi itu misalkan fisik, misalkan pohon harus ditanam, and so on, so on. Kalau konteksnya sampah berarti harus dengan itu. Tetapi yang kaitannya dengan ekonomik dan sosial ini juga harus menjadi bagian dari pemanfaat itu gitu. Apa saya salah ya? Enggak, Mbak. Saya kira
Ini peluang yang menarik ya, kan teman-teman IBC juga sebetulnya sedang dalam proses mengembangkan satu model evaluasi kinerja kira-kira gitu ya Mbak Lulu, karena kan kalau logikanya transfer itu kan harus ada basisnya nih. Kalau kita tadi bicara transfer anggaran nasional berbasis ekologi, maka data yang menunjukkan bahwa provinsi X misalnya itu pembangunannya ramah ekologi kan harus ada alat ukurnya tuh, Mbak. Indikatornya. Ya, indikator-indikator, formulasi penghitungannya gitu. Jadi kira menarik ya, gimana? Ya. Sebenarnya kalau misalnya di TANIA sendiri itu ada dua kategori indikatornya gitu. Pertama indikator proses alias proporsi anggaran untuk fungsi lingkungan hidup, terus inovasi dan kebijakan daerah juga yang pro lingkungan hidup dan kehutanan. Lalu sama indikator outcome, jadi proses dan outcome. Kalau outcome itu dilihat dari luasan tutupan hutan, terus perubahan luasan tutupan hutan, sama indeks kualitas lingkungan hidup alias IKLH ya. Gitu sih. Nah, sebenarnya juga kalau misalnya untuk yang skemanya TANIA sendiri, terutama untuk yang DPL ini, itu juga diatur sih sebenarnya di RUU HKPD. RUU HKPD itu, apa itu? Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Masih RUU itu. Jadi, karena DPL ini baru, dia juga masuk ke dalam RUU baru itu. Nah, RUU HKPD ini kan dia yang menggantikan RUU tahun 2004 tentang keuangan pusat dan daerah gitu sih di situ. Dan tadi juga aku sempat bilang kan kalau misalnya ada DPL, DID, DAK, jadi nah sebenarnya dana desa kan juga ternyata bisa bisa dijadikan salah satu sumber pendanaan untuk ini kayak gitu. Kemarin saya ini cerita sedikit ya. Cerita itu mungkin siapa tahu justru saya dapat masukan ya. Kan ada di desa tuh di kabupaten saya lah di dapil kayak gitu. Itu menarik karena desa ini udah bikin perdes yang terkait dengan lingkungan kayak gitulah. Bagi saya itu menarik banget ya. Karena aku melihat kalau misalnya good practices ini ada di level desa dan itu terus ada di semua desa di seluruh Indonesia yang 70-an ribu itu gitu, maka ya ada sebagian persoalan lingkungan hidup itu yang bisa agak lebih cepat ya diatasin misalnya kayak gitu. Nah, terus lalu kan aku bilang dana desa itu sepatutnya memang juga bisa digunakan untuk hal-hal yang terkait dengan kegiatan-kegiatan atau program yang mendukung bagi pembangunan lingkungan hidup, pemulihan, termasuk juga menjaga. Jadi tergantung konteks dan problem yang dihadapi di katakanlah di desa atau di kabupaten itu. Kalau yang hutan ya udah pasti misalkan salah satunya indikator soal tutupan. Kalau di situ misalnya ada sungai, bagi saya ya seberapa kemudian membaik kualitas baku airnya. Misalnya kayak gitu-gitu. Karena ini kan ternyata masih minor juga ya. Karena yang selalu dibilang itu hutan gitu. Termasuk Ibu Menteri Lingkungan Hidup juga dibilang, oh iya itu benar. Tetapi kan ternyata yang bisa menyumbangkan emisi karbon juga bukan hanya karena tutupan yang semakin berkurang, tetapi bahkan juga sungai-sungai, termasuk juga areal-areal pertanian, kan begitu. Bukannya gitu. Termasuk misalnya kalau kondisi perairan kita yang hari ini itu udah menjadi tempat timbunan sampah, bahkan mengalahkan China, apakah ini tidak menyumbangkan emisi karbon yang sangat besar karena dia langsung kan kayak gitu. Nah kayak gini-gini kan bisa menjadi perluasan menurut saya terkait dengan mulai dari pemanfaatan, terus mungkin juga programnya atau mungkin juga apa gitu kali Mas ya. Saya kira ini menarik ya Mbak, diskusinya, ngobrolnya. Jadi karena momentumnya saya kira kita sama-sama sepakat ini sudah mulai terbuka.
teman-teman IBC dan koalisi juga sudah punya kajian. Mbak Lulu tadi mengatakan di Komisi 4 terbuka untuk diskusi lebih lanjut. Juga kalau memungkinkan teman-teman juga bisa ikut berpartisipasi di dalam apa namanya official launching tadi Mbak ya, Kaukus Ekonomi Hijau. Saya kira ini menjadi satu, bisa menjadi satu start untuk gerakan bersama gitu ya. Gitu nggak? Bukan nggak? Bisa jadi masukan juga nih, tambahan masukan juga dari Bu Lulu yang soal kita bisa fokus juga mulai dari gimana kalau misalnya ternyata di pemerintah daerahnya dia pengen nih dari sektor pertanian dia mendukung juga pertanian hijau. Iya, artinya bisa langsung langsung ke sana menurut saya Mbak Lulu. Kalau memang disepakati nanti ngobrol sekali dua lalu kemudian bisa mulai melihat potensi-potensi pemerintah daerah mana yang punya inisiatif bagus. Betul, gitu ya. Menurut saya gitu. Sehingga gini Mas, biar pemerintah daerah itu, mereka itu enggak apa, kayak gini loh, ada sebagian itu yang benar-benar itu, they don't know what to do misalnya, kayak gitu, karena merasa bahwa itu sangat eksklusif ngomong hutan gitu. Ada nggak semua daerah itu punya hutan lah? Kalau itu kan dibatasin hanya sekian provinsi, mungkin kabupaten yang kebetulan berdekatan lah ya. Tetapi bagi sebagian yang lain, ya pasti enggak. Daerah-daerah yang penghasil sungai kayak gimana? Ya. Kayak di, kalau di saya itu misalkan kayak Bengawan Solo gitu. Bagi saya penting ya kayak kabupaten-kabupaten yang menjadi penyangga dari adanya Bengawan Solo yang sekarang aja sangat turun ya mutu kualitasnya dan juga secara lingkungan juga mulai berbahaya, belum lagi ya terbiarkan karena memang nggak ada dananya sih untuk ngurus itu semua nih kayak gitu, padahal orang bisa konsumsi dari situ menggunakan air untuk juga hidup dan lain sebagainya dan seterusnya. Nah, akhirnya kalau misalnya ada ya insentif ya yang dimungkinkan bahwa kepala daerah atau pemerintah daerah itu bisa secara kreatif gitu memiliki rencana yang jelas untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup gitu, karena at the end kan ini manfaatnya untuk manusia kan sebenarnya. Betul, gitu. Betul. Yang itu bisa memperbaiki kualitas hidup rakyatnya. Nah, ini yang menurut saya dapat insentif. Nah, mungkin satu hal yang bisa memperkaya perspektif kita. Bahwa stunting, ini contoh, bayangin kita kan gak ngomong stunting kan, karena ngomong soal fiskal. Padahal saya mau bilang begini, stunting itu salah satu pencetus atau penyebab stunting itu karena adanya sanitasi dan water yang sangat buruk banget. Nah, ketika misalnya sanitasi dan air yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat itu dalam kondisi mengandung pencemaran yang sangat serius, baik itu chemical karena praktek-praktek tadi agriculture atau misalnya industri atau hal-hal yang lain, ya maka ini menurut saya bisa kita lihat sebagai tambahan ya yang bisa jadi input lah kayak gitu. Oke. Okay. Jadi karena itu ternyata berkaitan betul gitu. Mungkin aku agak kemana-mana ya. Enggak sih bang. Gak apa-apa. Kita ngobrol aja. Justru saya bukan. Soalnya mungkin ya aku nggak tahu. Aku musik kemana-mana itu maksudnya saya tidak ingin ada yang ke. Maksudnya mungkin berpikir kompleks sih kebiasaan. Jadi berpikir kompleks dan nggak ingin ketika ngomong lingkungan itu tiba-tiba keputus sih itu loh dengan. Loh, ini ada loh hal-hal lain yang sebenarnya itu berkaitan juga dengan kualitas lingkungan hidup itu gitu. Karena masalah lingkungan karena itu yang kaitannya air sebenarnya itu enggak begitu diperhatikan gitu ya. Kita dulu pernah ya yang awal-awal banget itu kan mesti ngomongin hutan. Apa mungkin karena saya dapilnya itu enggak ada hutan sehingga saya punya kepentingan itu, tapi enggak juga sih. Sungai-sungai kita udah pada hancur semua di Indonesia gitu loh. Tapi saya kira memang sungai yang ada hutan ataupun sungai yang berdekatan dengan hutan. Jadi kita dalam kondisi yang sangat-sangat serius. Kalau kemarin aja misalkan dibilang kerusakan dan degradasi mangrove kita yang harus direstorasi itu hampir 700-an ribu hektar. Hektar ya. Jadi 600 ribu sekian dalam waktu yang tinggal 3 tahun itu kan almost impossible. Tetapi itu kan terkait dengan daya dukung akhirnya yang lain-lain ya. Jadi ya saya nggak tahu sih Mas, tapi kira-kira kayak gitu. Saya kira kan ini karena kebiasaan kita mungkin ya Mbak untuk melihat model pembangunan yang sektoral gitu ya. Sehingga kalau kita mau letakkan agak multi perspektif gitu jadi kok kita rasanya kemana-mana ya. Padahal mestinya harusnya begitu kalau menurut saya sih.
Ya, biar dia mati, biar kuat aja sih maksud saya, ya. Biar nggak lupa aja. Betul, betul. Itu waktu sama Bu Menteri saya bilang gini ya, kalau ada insentif, ada disinsentif nggak Bu? Kayak gitu. Daerah selama ini mereka they enjoy a lot ya, sama misalnya DAK atau apa. Tetapi ada nggak misalnya beban-beban yang harus mereka kerjakan, yang itu menjadi bahan evaluasi untuk bantuan yang berikutnya kayak gitu. Oh, okay. Yeah, yeah. Jadi kalau misalnya mereka tidak menunjukkan progres yang signifikan, masa iya sih DAK-nya tetap atau malah ditambah, itu nggak masuk akal menurut saya. Malahnya mereka tidak terlalu merasa dipaksa untuk kerja serius karena kerja nggak kerja, ibaratnya tuh ya, dapat aja bantuan. Kerja segitu juga dapat segitu. Kerja segini dapatnya segitu. Nah, tidak ada yang menjadi alat pacu yang kemudian mereka merasa ini harus dipertanggungjawabkan. Penggunaannya mungkin benar, tetapi kalau kemudian dipakai untuk sesuatu yang output atau outcome-nya itu tidak mendukung tujuan semula, kan ya pasti melenceng juga sebenarnya. Ya. Khawatirku ini semata-mata gimana secara administratif itu bisa di apa namanya, anggaran bisa digunakan jadi seolah-olah itu hanya karena biar gak korupsi gitu, tetapi apakah itu bermanfaat apa tidak, masalah apa tidak, nah itu khawatirku itu yang urusan kedua atau ketiga gitu loh maksudnya sih. Oke. Berarti lebih ke evaluasinya ya. Berarti ya Bu ya, kalau misalnya udah ada anggaran nih ya kayak tadi bilang just because mereka biar gak dinilai ada penyelewengan anggaran, ya udah dikeluarin aja. Tapi abis itu belum ada evaluasinya, ini anggaran udah tepat guna atau belum? Impact ya, impact itu penting ya. Ya, ya. Mungkin harus ada yang lain kali ya alat ukurnya, misalnya evaluasinya itu dampak gitu ya, atau impact. Karena kalau impact kan berarti ya ada lingkungan, lingkungan itu fisik, tapi juga lingkungan konteksnya, kemudian juga sosial itu ya penting gitu. Ya. Partisipasi masyarakatnya menumbuh nggak sih? Ada prakarsa inisiatif-inisiatif yang mandiri nggak sih, misalnya kayak gitu. Termasuk banyak nggak perempuan terlibat di dalam semua upaya-upaya kayak gitu. Nah, itu yang kita ingin itu baru sih perkaya ketika kita bicara terkait dengan fiskal ini yang berbasis teknologi, agar nggak ada yang ada yang lepas juga gitu. Kita ngomong ini pohon, padahal ternyata yang pohon bisa berdiri sendiri kalau tidak ada manusia kayak gitulah. Ya. Oke. Okay. Masih ada lagi Nana? Paling itu sih. Okay. Oh iya, tadi aku bilang kalau misalnya skema tani ini kan sebetulnya juga bukan skema yang diturunkan dari nasional ke pemerintah daerah gitu kan. Nah, tadi kalau misalnya turunan tani itu kan tape dan tape sebenarnya iya turunan, tapi kalau misalnya untuk taninya sendiri dia tuh justru dilihat dari apa namanya yang udah ada gitu di provinsi sama kabupaten. Provinsi yang udah menerapkan itu Kalimantan Utara, sama kalau misalnya kabupaten itu Kabupaten Jayapura gitu. Terus juga aku baca-baca lagi di sini sebenarnya bisa sih skema tani itu nggak cuma ada di DPL doang. Kalau DPL kan tadi memang sebenarnya sudah secara khusus diatur dalam RUU HKPD, hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah gitu. Nah, tapi kalau misalnya dari yang dana insentif daerah, skema DID itu, yaitu ada skema fisik sama non-fisik gitu. Kalau misalnya fisik itu, dia harus mempertimbangkan kriteria, kriteria kinerja indeks kualitas lingkungan hidup, yaitu yang tadi yang sama luasan tutupan hutan dan lahan, dan menentukan juga kelayakan lokasi atau daerah prioritas penerima DAK, bidang LHK gitu. Itu yang fisik gitu. Kalau non-fisik itu harus mempertimbangkan operasional kelembagaan KPH sama pengelolaan perhutanan sosial. Gitu sih. Oke. Sip. Itu yang DAK. Iya. Saya kira ini diskusi awalan yang luar biasa produktif, Mbak Lulu. Ada beberapa peluang yang bisa kita follow up, saya kira tadi yang kalau saya tidak salah dengar, saya tidak lupa kan, kita bisa follow up dengan diskusi lanjutan dengan teman-teman Komisi 4 ya. Nanti apakah teman-teman IBC dan koalisi itu bisa di apa namanya direncanakan, dan saya kira saya kok punya keyakinan bahwa teman-teman koalisi juga, teman-teman CSO yang lain juga punya keinginan, punya interest untuk ikut juga berpartisipasi dalam
official launching tadi ya, baru sampaikan. Oh iya, yang Kaukus ya. Kaukus. Oke, ini sih hijau ya. Iya, Kaukus Green Economics Kaukus. Kita tunggu undangannya, Bu. Oke. Nanti gini, dikasih di istilahnya kemananya gitu ya. Iya, caranya kapan kira-kira? Atau apa, namanya apa gitu, nanti aku kasih tahu. Siap. Untuk panitia caranya, kira-kira kapan Kaukus Ekonomi Hijau itu di launching, kapan? Kemarin sih setelah Lebaran itu, kalau April kan masih reses juga, paling Mei. Oh, okay. Mei. Ya nanti pokoknya. Jadi ada beberapa panel sih, jadi itu full gitu, kayaknya 3 kali panel kayak seminar. Jadi ada unsur DPR, terus ada unsur eksternal gitu yang menarik. Plus menarik. Aku terus kemarin usul mungkin rekan-rekan NGO gitu ya, bisa pasang kayak poster atau apalah. Mereka kayak eksibisin gitu. Oke. Berarti acaranya offline? Kayaknya fisik lah. Bisa online, offline. Tapi kita sediain kayaknya sih halaman DPR ya, yang di luar itu, untuk kayak ada apa tuh, tenda-tenda atau apa gitu. Ya, itu sebetulnya dulu rutin, Mbak Lulu, teman-teman. Mm-hmm. Kita bikin acara itu namanya, kalau nggak salah, Civic Info Fair. Jadi teman-teman itu bertema di DPR, bikin pameran 3 hari, pasang booth, pasang apa namanya stand pameran, lalu ada diskusi interaksi dengan parlemen gitu ya. Saya kira menarik ini karena menghidupkan kembali satu gagasan dan apa realisasi prinsip ya, bahwa parlemen, gedung parlemen adalah gedung masyarakat milik bersama, sehingga interaksi itu memang harus difasilitasi. Iya. Oke, siap. Terima kasih banyak, Mbak Lulu. Terima kasih sama-sama, Mas. Informasinya. Iya, ini ada 2 panjang. Terima kasih banyak ya, Bu Lulu ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, Bu. Iya.